semuanya, bakar-bakar UZI. Oke temen ya, jadi PUBG baru reset season, artinya ada RP baru temen-temen. Baru hari ini reset, Bang Aji langsung bikin konten biar gak ketinggalan kayak musim lalu. Oke, tenang aja, kita bakal masuk dan ngeliat gimana bentuk RP-nya temen ya. Gue belum lihat nih Royal Pass Season 15 Beyond Ace. Ninja. Oh. Wah. Keren. Oke, Blackwing series ya, Beyond Ace namanya ya. Oke, tampilannya seperti ini sekarang ya. Oh my god. Kita bisa upgrade pas di kanan, di kiri, kita bisa view reward ya. Kita lihat dulu view rewardnya, oh gini bentuknya. Oke, kita bakal lihat ini apanya, oh. Oke, Bang Aji bakal langsung beli aja, habis itu kita bakal cek bareng-bareng ya. Kita upgrade pas. Kita bakal upgrade pas 1800 UC, kemudian kita bakal lihat tampilannya. Wow, boleh juga lo bro. Close dulu ya. Dapat frame temen-temen ya. Oh, kita disuruh naik sampai level 4800 dia bakal unlock yang itu ya. Kita bakal purchase ring aja langsung ya temen-temen ya. Kita purchase ring sampai level maksimal. Jangan, masih ada satu RP point card. Oke. Udah level 31. Kita bakal naikin ranknya maksimal. Let's go. Oke, 100 ya. Kita bakal collect all dulu ya temen ya, baru kita review. Kita disuruh milih ya, milih UC atau G. Gua bakal milih UC aja ya semuanya. Oh, ada Thompson ya. Sekarang Thompson udah di buff ya, jadi dikasih skin Thompson buat teman-teman yang belum punya skinnya, ini bakal mantep sih. Oke. Nah, ini smoke-nya keren nih, teman-teman ya. Smoke-nya keren banget nih bentuknya. Smoke granatnya keren banget. Gua kemarin dapat pakai yang Christmas itu kurang keren ya. Kayak audionya untung aja jalan ya. Ini ada tas super duper keren. Gambarnya temanya tema-tema ninja gitu. Semoga nanti kita pakai bisa keren ya. Ini ya, Shadow Assassin ya. Baju pembunuh ya. Wah, helmnya keren sih helmnya. Bukan ini, bukan helm kayaknya, ini headgear ya. Cuman buat tampilannya doang, kalau kita pakai helm berubah nih harusnya nih. Dapat panci, pancinya lumayan keren ya, lumayan. Dapat pesawat temen-temen ya, Royal Phoenix. Oke, keren juga sih ini. Dapat baju Silver Star Outfit. Oke. Dapat helm ini, gue suka banget sih helmnya, Samurai Outfit. Tapi jeleknya itu, bentar bakal pasaran temen-temen ya. Ada AKM ya, Samurai Ops AKM. Oke. Dapat baju Samurai Ops outfit dan dapat helmnya. Helmnya ada ekornya. Ini ekornya bisa gerak-gerak, teman-teman. Kemudian kita dapat beberapa hadiah di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Kita bisa scroll banyak banget. Gua bakal lihat satu-satu ya. Dapat baju baru. Ada dua. Oke, kita bakal lihat dari awal ya. BTW Bang Aji bakal bakar-bakar UC untuk mencari mobil baru. Oke. Jadi jangan khawatir, gua udah isi banyak UC ini. Baju pertama, oke, gue bakal lepas dulu ya. Ininya baju-baju yang gue dapat. Gak bisa dilepas ya. Gue bakal keluar bentar, gak masuk lagi. Oh, gak bisa ya. Oh, gini. Ini kalau udah max level kayak gini nih. Keren juga ya, tapi gak ada suaranya. Tapi helmnya ada yang aneh gitu ya, kayak ada yang hilang gitu loh. Oke, kita bakal coba lihat dari baju pertama. Baju pertama kayak gini ya. Kok bisa berubah wak? Bentuk? Kayak gini teman-teman bentuknya. Oh, gua bisa berubah. Oh, itu ngebug ya. Ini Thompson ya. Ini helmnya. Oh, ini set pertama kayak gini ya tampilannya ya. Culun banget ya. Terlalu culun sih. Kemudian oh, itu bajunya berubah-berubah loh, guys. Bisa berubah ya? Ini gayanya teman ya. Nangis ya, ngeledek musuh ya. Boleh. Ini tasnya. Tasnya sebenarnya nggak gitu bagus, cuman bagus untuk ngepron. Warnanya itu agak gelap ya. Ini emoji berikutnya temennya, kita lihat ya emoticon berikutnya. Oh, tarian
buka-buka pak selangkangan ya, ini bahaya nih. Kalian buka selangkangan. Sama juga sih. Oke, bajunya yang berikutnya adalah seperti ini temen ya. Ya ini lumayan keren, cuman gak bisa goyang ya, sayang sekali. Ini pasangannya. Aneh banget, jadi kayak manusia semut temen ya, mukanya kayak semut gitu loh. Nonyol. Oke, berikutnya pancinya kayak gini. Biasa aja. Kok season ini kayaknya biasa aja ya? Oh ada VSS ya, VSS keren, VSS-nya silver temen ya. Cakep. Pesawatnya ya, pesawatnya bagus. Kemudian ada satu set lagi ini yang ini ngehang tadi ya. Ini gua gak suka sih, ya. Lihat ya, tampilannya kayak gini nih. Jelek banget, sumpah pak, jelek banget. Ini emotikon yang mitik tapi gitu doang ya. Oh my god, kayak mau sparring gitu ya. Kemudian ini tampilannya ya, kalau kalian mau masukin ke avatar kalian. Ini helmnya. Oh, helmnya kayak gitu bentuknya. Kayak ada scroll, kayak ada apa ya? Tulisan ala Jepang gitu ya di mukanya ya. Lumayan lah. Tapi menurut gue kurang bagus. Ini AKM-nya. Oke. Kemudian ini set bajunya ya. Bajunya seperti ini. Jadi kalau satu set max jadi kayak gini, teman. Di atas gue nih. Ini yang keren cuma topinya doang karena bisa goyang-goyang sebenarnya. Ini topinya bisa goyang-goyang gitu. Nih. Bisa goyang-goyang ntar kalau kita jalan. Gitu ya. Oke, kita bakal redeem tiket dulu. Bang Haji bakal lihat ada beberapa barang lagi yang bisa kita lihat toy exchange. Apa ini? Oh, kita bisa beli set ya di sini ya. Ini ya, set ini ya. Set ini kita bisa beli lagi ya dengan BP ya, tapi ini jelek banget. Ya ampun Tencent, gak ada yang lebih bagus apa? Ini Toy Core Exchange ya, ini Agent Exchange ya. Ada dua box yang kita bisa buka. Yang kiri dan yang kanan, yang kiri itu isinya seperti ini. Wah, ada uas keren coy. Oh my god, ada uas keren, gue pengen ini uas nih. Tadi tuh gue rasanya mau uas yang satunya. Oh ini gue udah punya ya. Ini RP yang season-season sebelumnya temen ya. Tapi ini helmnya, oh ini helmnya juga helm season sebelumnya temen ya. Jadi gue gak butuh ini ya. Ini ada crate yang bagus ini menurut gue. Ini bajunya gue belum punya, ini DJ ini. Kemudian ini juga gue belum punya. Gue punya crate-nya 8 biji, kita bakal coba buka ya. Gue bakal coba nyari Royal Uas ini. Ini keren banget sih. Oke temen ya. Kita bakal buka inventory, kita bakal buka dulu ini boxnya. Menurut kalian gimana nih season kali ini? Dapat B outfit lumayan temen ya. Gue belum punya. Nice. Oh ya, ada satu lagi nih yang belum gue buka nih. Ini nih. Jadi kalau kita ke bagian beli Uzi, di sini ada baju yang kita bisa beli ya. Gratis ya. Kalau kita beli Uzi kita dapat ini gratis, teman-teman. Ini bagus sih skinnya. Sama ini, skin ini teman-teman ya. Parang ya. Parang gue juga pengen sih karena parang gue kurang mantap kayaknya. Ini parang lebih sangar, teman-teman ya. Kita coba lihat ya, melee. Nah, sangar kan? Kayak suku-suku pedalaman gitu loh ya. Keren banget. Gua mau beli mobil temen ya. Kita bakal coba buka UC tadi. Menurut gua sih jelek banget sih UC kali ini ya. Jelek banget cuy. Ya ampun. Gak worth sih ini. Jelek banget. Gua pikir ya, dengan ini baru udah di update gitu kan, kita bakal dapat skin yang jauh lebih keren gitu loh dari season sebelumnya. Ternyata jelek banget cuy, maaf ya PUBG ya. Gue bakal coba buka ini, buka 10 kali. Gue pengen lihat gue bisa dapat mobilnya apa enggak. Kita buka ya. Gak dapat 10 kali. Gue coba lucknya sampai 100 ya temen ya. Gue coba sekali lagi ya. Gue pengen dapat mobilnya aja. Use. Let's go, mobil please. Wah gak dapet sih, ini susah banget ya. Buang-buang UC aja, UC sekarang bentuknya jadi aneh gitu loh. Gue jadi ngerasa gak banyak, padahal habisnya banyak juga teman. Udah 1800 UC nih. Masih belum dapat juga, wah ini parah sih. Gue udah habisin 2400 UC teman ya. Please, Tencent. Baju jelek lagi. Udah punya gue itu baju, ya ampun. Waduh kacau nih. Coba 10 kali lagi ya, 10 kali lagi. Wah sampah banget. Ini uasnya sebenarnya keren temen ya.
keren banget. Bagusan ini, kayaknya bagusan ini temen ya, daripada UAS yang di sini temen. UAS yang di sini. Oh, ada skin baru temen. Oke. Skin cowboy ya. Kena topi ya. Ada pasangannya. Topinya aja ada peluru shotgun temen ya. Aduh. Ada skin RP baru ini sebenarnya. Workshop supplies ya. Nah ini mobil yang pengen gue beli tadinya. Tadinya gue mau beli ini temen ya. Karena ini bisa dimodif. Tapi ini kok sama persis dengan yang tadi ya. Yang tadi malah jauh lebih bagus sebenarnya. Yang ada di RP itu jauh lebih bagus loh. Kalian perhatiin deh. Yang di RP itu jauh lebih bagus. Nah ini. Oh ini beda temen-temen. Beda itu yang ada tutupnya. Ini gak ada tutupnya. Wah gue harus punya sih ini. Gue harus punya temen-temen ya. Gue bakal coba isi 100 lagi. Please dong, kasih dong. Oh dapat DJ Fresh Outfit. Oke gue dapet tok bajunya. Gue butuh mobilnya. Langsung sekali lagi. Coba ya sekali lagi ya. Gak dapet guys. Sisa berapa? 3000 UC temen. Gue bakal coba buka yang workshop aja deh. Kita coba yang workshop ya. Siapa tahu dapat ya temen ya. Kita bakal beli ini dulu temen ya. Gue cuma butuh ininya doang. Bangkai pesawatnya doang temen ya. Semoga dapat ya. 10 kali coba. Gak dapat temen. Coba lagi temen. 2 kali juga gak dapat temen. Habis sih gue. 3 kali juga gak dapat temen. 4 kali juga gak dapat temen. Oh my god. 5 kali gak dapat. Oh dapat mobilnya temen. Yes. Dapat mobilnya temen ya. Jadi gue udah dapat mobilnya. Gue bisa upgrade temen. Gimana menurut kalian? Perlu gak bang aja upgrade? Ini bakal seru sih sebenarnya. Di upgrade apa enggak? Kemarin gue kepikiran ya. Gimana kalau gue bikin konten nge-upgrade mobilnya sampai maksimal? Bakal rame gak ini teman-teman yang nonton? Kalau kalian banyak request, bang, upgrade bang semuanya biar kece badai, bisa warna ini segala macam kan kita bikin kan. Terus depannya kayak gini kan. Wah, gila bumper depan belakang cakep gila. Kemudian velgnya kita ganti jadi warna kuning gini kan. Oke, atapnya kita ganti pakai yang mana ya? Oh, ini keren banget nih. Warnanya warna jingga lah, nama gua ada jingganya. Wih, aduh gila kayak Tamiya gitu ya. Keren. Gue bisa ganti sih temen ya, tapi gue gak ganti dulu ya. Gue bakal switch vehicle dulu. Jadi gue ntar mobilnya jadi kayak gini temen ya. Gila, keren ya. Mobil gue. Wah, keren cuy. Yang ini ya, pakai yang itu kan. Yang ini pakai yang ini. Yang ini kita cari di bawah temen ya. Sisa 1100 UC, semoga aja dapet ya yang RP ya. Gue pengen banget loh ini loh. Gue pengen banget ini nih temen. Ini yang buka cover nih ya, kepalanya. Kita coba 5. Ah, UC gua habis, guys. Cuma bisa beli 19. Ayo dong, Tension. Tolong dong, Tension. Aku cinta pada kamu, Tension. Kita saudara, Tension. Ayolah, kasih ke mobilnya, Tension. Biar keren, Tension. Aduh. Gak ada dapat sama sekali loh. Astaga, Tension, bapak kau lah. Wah, gila. Bapak kau ngepron di Jebaran. Aduh, gak dapat temennya. Tapi nanti gua bakal coba bakar lagi ya. Tunggu, gua cek dulu ya. RP gua ada. Oh, RP gue ada 270, gue masih bisa beli temen. Gue masih bisa beli 3 biji ya, kita coba lagi ya. Karena lakinya udah mau nyampe. Lakinya tinggal butuh dikit lagi, kita beli aja 3 biji. 2 biji doang malah. Kita buka ya, feeling gue dapet sih nih. Dapet sampah guys. Dapet baju yang sama lagi di sini. Ini susahnya nih, gue pengen banget ini. Aduh, sayang banget ya, oke. Bang aja bakal coba masukin game, kita bakal lihat gimana bentuk beberapa skin yang kita dapatkan ya. Ini dia langsung kasih lihat ya. Yang merah-merah itu ya, topinya yang baru ini. Ini yang paling keren ya. Yang level-level sebelumnya menurut gua gak ada yang bagus. Ini doang, ini juga agak aneh kayak muka semut gitu ya. Jadi ini bagus, ini karena kepalanya bisa goyang-goyang. Berikutnya maskernya, ini gua dapat beli dari beli RP ya. Tapi ini gak bisa dipakai bersamaan temennya ternyata ya. Topi yang ini gak bisa dipakai dengan masker. Kemudian bajunya lah kok ini. Oh bajunya itu baju set ya. Baju set temen-temen ya. Maaf tadi kayaknya udah kebuka. Ini dia.
Oh, keren keren. Ternyata keren juga sih. Cuman topinya tuh kayak kebuka gitu loh. Ya. Kemudian helmnya, helmnya gini. Helmnya keren. Tasnya cocok. Cakep sih. Yang cakep cuma level 100 sih menurut gua, ya. Jeleknya di situ doang, cakepnya level 100 doang. Ini AKM-nya skinnya kayak skin AKM yang upgrade ya. Cuman sayangnya kayaknya enggak bakal ada death crit-nya. Oke, senjatanya masih ada yang lain? Ada. Oh, ada mini juga ya? Ada mini, guys. Enggak ada mini, salah pencet gua tadi ya. VSS ada, VSS. VSS yang baru ini, temen ya. Cantik banget sih VSS-nya. VSS yang silver. Kemudian kita lanjut lagi ke SMG. SMG dapatnya Thompson ya. Thompson-nya ini, temen ya. Mirip juga dengan Thompson yang bisa di-upgrade, tapi nggak ada kill message-nya. Milihnya tadi panci doang ya. Pancinya itu ini, temen ya. Serba coklat-coklat sih ini, cocok lah untuk prone gaming. Kemudian ini ada pesawat. Pesawatnya warnanya biru, lumayan bagus. Parasutnya juga ini, temen ya. Parasutnya keren banget, parasutnya keren sih. Ada kayak gambar dan tulisan. Kemudian granatnya itu flashbang. Flashbangnya bagus, kayak ada spider-spider web gitu ya. Cakep, cakep. Kemudian terakhir ini gue dapet sampah-sampah. Oke, gue bakal coba tunjukin in-game mobil-mobil yang gue dapetin juga. Ini bakal keren banget sih. Gue pengen banget mobilnya RP tuh. Itu mobil RP bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Ntar gue bakal coba bakar lagi kalau banyak yang request. Sama senjata Uzi gue udah punya ya. M24 gimana? M24 kemarin udah pada ngebakar. Gue belum bakar karena gue udah punya skinnya. AWM dong sih, gue gak bakar ya kemarin ya. Karena banyak kepentingan tuh ya. Banyak kepentingan. Aduh. Karena sekali bakar Uzi itu gak tanggung-tanggung. Minimal 50 ribu, 70 ribu Uzi. Kayak di film gitu loh. Oke, gue bakal cobain pakai AKM tadi. Oh, AKM-nya kayak gini ya. Oh, AKM-nya kayak AKM emas ya. AKM-nya kayak AKM emas sebenarnya. Kayak AKM emas, kayak AKM emas. Kalau auto dipakai tuh kayak AKM emas ya. Cakep, cakep, cakep. Kemudian tadi ada apa tadi ya? VSS ya, VSS ya. Senjatanya juga dikit ya dikasih ya. Kacau emang. VSS-nya silver total, guys. Hah? VSS-nya benar-benar silver banget loh. Kayak di film-film. Keren, keren, keren. VSS-nya full silver ya. Apalagi tadi senjata ya? Kayaknya udah gak ada deh. Gue coba pakai helm ya. Oh, kalau pakai helm gak kelihatan ya itunya ya. Yang goyang-goyang ya. Yang keren kan ininya ya, bisa goyang-goyang ya. Harusnya ini dijadiin helm, tencen. Kayak mana sih kau ini? Aduh, kacau ini dia persilatan. Wah, kacau. Ini mobilnya hilang lagi ntar ya. Gue bakal masuk ke training room dulu supaya kita bisa nyobain mobilnya. Cuma dapat senjata AKM sama VSS ya tadi. Sama panci. Itu doang. Ya ampun. Sedih amat ya. Sedih sih. Season ini sedih banget sih. Kacau sih season ini. Kacau, 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 kacau. Agak sedikit mengecewakan sih. Apalagi skinnya gini, gini banget ya. Terlalu standar ya. Kayak skin mitiknya tuh kayak skin legend doang. Kalau season lalu kan itu kayak terbang-terbang gitu kan. Bener-bener apa banget. Packaging banget. Ini enggak ya. Buset tuh mobil bisa kayak gitu cuy. Ya ampun. Itu siapa yang bikin kayak gitu tuh? Wah. Kocak tenjen, tenjen. Ngebug ya spawnnya. Oke, gua dapat itu yang mana ya uasnya ya? Ini ya, temen ya. Wah! Kerennya coy. Hah? Keren enggak, bro? Gila sih, kalau gua dapat yang putih satu lagi itu juga jauh lebih keren sih. Keren banget, 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 keren banget. Keren, keren. Ini bahkan gak di-upgrade aja udah keren ya. Warnanya kayak orang pasti langsung wow. Gue pengen banget sih bakar yang satu lagi. Tapi gue masih bisa bakar gak ya? Gue coba ya. Keren ya. Yang paling keren malah mobil yang gue dapetin. Asem, bukan yang lain-lain. Aduh, kacau ini tencen, tencen. Bahkan gak ada hubungannya sama RP ya. Aduh. Gue bakal coba cek gue bisa ngisi apa enggak. Ya. Paling ngisi dikit doang, beberapa UC doang ya. Oke, temen ya, ternyata gue cuma bisa ngisi 60 UC. Satu kali pencet doang, apa? Sama aja bohong, ya gak? Ya sudah lah, kita coba lah ya. Kita coba lah ya. 60 UC doang gue punyanya. Siapa tahu bisa dapat ya. Siapa tau dapet.
Biasanya testing kayak gitu kan? Gak mungkin ya. Cuman dalam mimpi itu bisa terjadi. Jadi menurut kalian gimana ya? Apakah skin season ini worth it atau enggak ya, dengan emoticon-emoticonnya yang menurut gua agak gimana gitu ya. Aduh. Sangat standar banget. Agak sedikit kecewa sih gua ya. Tapi kalau teman-teman suka, jadi nanti sore ya, hari ini tanggal 15 bulan 9 2020 Bang Aji bakal live streaming di Lazada. Gua bakal bagi-bagi 1500 UC untuk 10 orang pemenang dan 1 HP. Kalian bakal Bang Aji bakal taruh di komen bawah ya. Di mana linknya? Ntar jam 4:30 sore Bang Aji bakal live. Jadi teman-teman semua jangan lupa mampir kalau mau dapetin UC. Ya mungkin kalian bisa buat bakar-bakar UC, nggak harus beli RP, tapi RP-nya yang bagus cuman ya level 100 doang. Sisanya standar banget menurut gua, sama tas dan pesawat terbang doang ya. Jadi semoga terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.